Di, di mana, Di? Halo, Bert. Lu lagi gimana, Bert? Di lembah nih. Ngapain lo di lembah? Latihan doang nih, cuman lagi sama teman-teman gua juga. Oh, latihan cuman balap. Emang iya, latihan sendiri doang sih. Yang lainnya ya ramen doang. Oke. Ada berapa orang tuh? Di sini 1 2 3 4 5 6 ada nih. Oke. Lu nggak ada apa ya, kegiatan gitu nggak apa kayak? Maksudnya kegiatan keluarga atau gimana? Oh ya, enggak, sama anak-anak mobil gitu. Oh, ini gua ngumpulnya lagi bukan sama anak-anak mobil, sama temen-temen deket gua sih. Oh, oke. Oh, oke. Nanti gua telepon lagi ya. Tadi gua ini mau ngomong sesuatu, tapi nanti gua sampein habis ini. Oke. Okay? Wah, boleh deh. Oke, ya. Nanti gua ke lembah kali ya. Gua ke lembah aja kali okay, ya. Oke, alright. Sekarang aja. Oh, langsung mati teleponnya. Tapi nggak mungkin juga sih gue ke lembah sekarang. Sedangkan posisinya lagi pakai mobil ini gitu. Karena di sini gue nggak pengen si Robert tahu identitas asli gue juga gitu. Gue pengen dia kenal gue ya sebagai mudik gitu. Jadi lebih baik gue ganti mobil dulu sih, takutnya kenapa-napa gitu kan. Siapa nih? Kode kah itu? Biasanya kalau pembalap dia ngelakson dua kali berarti suruh ngikutin mobil dia. Mana dia? Kode kah ini? Coba kita ikutin ya. Ini kayak kode pembalap gitu guys. Kalau klakson dua kali kayak gitu. Oh, banyak banget lakukan ya. Oh, ngajak balap dia guys. Oh. Bro, lu yakin bro? Oh, dia nggak ngomong ya. Ini mobilnya kayak yang waktu itu kita temuin nggak sih mobil? Emang biasanya kalau malam-malam gini kode-kode kayak gini tuh sering ya kalau di kota ini kayak kode buat nantang balap gitu loh. Mobilnya sih kayak orang yang waktu itu kita kejar ya. Mungkin ini Jack Wede ya. Jack Wede kan. Kayak mobil teman gue nih. Kalau kita maksa berat dia bisa ketabrak tuh. Ini cara cari cuan di kota guys, kalau kayak gini. Jadi kayak pembalap tuh biasanya ngasih kode lah. Ini hal baru sih di kota. Mobilnya apa? Mobilnya yang hantu ya? Kenceng juga mobilnya. Hmm.
jalannya bumpy. Ini aku belum isi tabungnya, saya jadi nggak ada masa deh. Habis. Bensin gue setara guys, gak tau ngecek atau enggak ya. Ngeri nyenggol. Lintir deh. Jalannya sempit guys, kita nggak agak susah nih nyalip di sini nih. Banyak tubruk. Kemudian untuk jalan itu ya. Ups. Kita kasih posisi balik karena kita nabrak dia. Bensin kita sekarat ya, kayaknya cukup nih. Oke, bisa yuk. 10 checkpoint lagi. Dapat kita. Nice rest. Lumayan, 100.000. Dia langsung cabut gitu sih. Bensin gua start lagi. Apa nih? Kenapa nih orang bawa gua ke tempat ini? Ini kayaknya mobil yang waktu itu sih. Kau ngapain bawa ke tempat ini? Jarang pembalap memberikan isyarat terus membawa ke tempat yang jarang dijamah orang kayak gini. Sebenarnya kamu siapa sih? Aku Jack WD. Oh, Jack WD. Orang yang waktu ketemu waktu itu kan? Iya, bukankah kau itu orangnya yang ngebantu aku saat aku dikejar polisi? Ya, kau nggak ingat mobilku, ha? Ya, aku ingat. Dan sekarang kita bertemu lagi. Dan aku... Jack WD. Iya. Kau tahu sih kode-kode pembalap kayak klakson dua kali kayak gitu? Oh, kalau itu
kau gak perlu tahu siapa aku. Dan kau gak perlu tahu dari mana aku dapat info misalkan kalau di klakson itu berisyarat untuk balapan atau untuk ngikutin. Ya, biasanya gitu dulu sering digunain para pembalap di kota ini. Kalau klakson dua kali kan bertanda kalau orang tersebut tantang kita buat balapan kan, dan ketika kau lempar uang ke jalan berarti itu mengisyaratkan kau menanyakan kepada lawanmu setuju atau enggak atas tantangan kau kan. Betul sekali. Dan ketika aku lempar uangku juga, itu berarti mengisyaratkan kalau aku setuju dengan tantanganmu kan. Betul sekali. Kok kau tahu kode-kode seperti itu? Berarti kau orang lama dong di kota ini, ya? Kan sudah aku bilang, kau tidak perlu tahu siapa diriku. Dan kau nggak perlu tahu aku dapat dari mana info itu. Tapi aku cukup senang juga sih. Bisa hampir mengalahkan kau. itu hampir. Ya, hampir, walaupun hampir, tapi aku hampir mengalahkan tetap kau. Ya, memang kau. Cuman aku dengan mobil tua ini bisa. Kau kira mobilku tidak tua juga, mobilku. Mobil tahun 2000-an, 99. Ya sudahlah. Yang terpenting kau tidak perlu tahu dari mana aku berasal, dari mana aku tahu info-info itu, kau tidak perlu tahu. Gak penting juga untuk dibilang. Tapi aku senang sih bisa melihat kau sekarang. Ah, senang? Ya. Tapi untuk saat ini, kau tidak perlu tahu siapa aku. What? Mungkin kau nanti. Eh, kau bisa save nomorku 818. Siapa ya orang itu ya? Ini dua kali nih ketemu sama orang itu tuh. Waktu itu yang di tonganan dan sekarang di tempat ini. Nih juga tuh orang. Kesini cuma buat kayak gitu doang. Tapi kok dia bisa bilang senang ya bertemu dengan gue? Gue punya rencana ke depannya nih. Tato orang itu cukup mencurigakan.